Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa Amma ba'd <tuh> Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah Telah masuk pertanyaan kepada kami Terkait tafsir dari Quran surat al-baqarah ayat 233 yang di dalam urutan jusnya adalah jus kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, liman arada ayyutim marradah wa 'alal mawdu wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Kemudian Pertanyaan terkait dengan potongan ayat 233 ini adalah kenapa ayah atau bapak di dalam ayat 233 Quran surah Al-Baqarah ini menggunakan yang pertama wa'alal wa mau mauludi lahu dan yang kedua wala mauludullahu biwaliti atau piwalati. Ah, <tuh> jadi Uh, sebetulnya ini cukup panjang pembahasannya bisa satu kajian cuma kami ringkas tetapi sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada penanya sehingga uh, tergerak hati kami untuk menerangkan akan keagungan Al-Qur'an dari sisi bahasa yang dari sisi bahasa itu nantinya akan keluar berbagai macam ahkam, hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh bahwa ayat 233 ini bukan ayat sebagai pengawal hukum. Kenapa? Karena sebelumnya ada korelasi yang sangat tajam uh, dalam hal pernikahan dan talak. Jadi masalah nikah dan masalah talak yang namanya laki-laki dan perempuan menikah kemudian bisa jadi cerai. Di saat cerai kan sangat dimungkinkan antar mereka berdua telah membuahkan buah hati atau anak. Maka bagaimana hukum terkait dengan bayi yang dilahirkan atau anak yang dilahirkan yang masih super uh, dini usianya masih bayi dalam pengasuhan dan dalam penyusuan. Maka turunlah ayat 233 ini. Oleh karenanya ayat ini dibuka dengan walwalidatu para ibu-ibu Bukan wajah jatuh para istri-istri tidak. Itu yang pertama ya karena ada ayat-ayat sebelumnya bahas nikah kemudian bahas talak sekarang membahas masalah anak ketika sudah cerai. Ini khususnya ya umumnya nanti untuk seluruh ibu-ibu ya muslimin muslimat. Nah ketika disebutkan wal-walidat, para ibu-ibu yang yurdi'na, yang mereka menyusui awladahuna, uh, anak-anak mereka. Ada ibu-ibu otomatis, yang laki-laki disebutnya juga ayah atau bapak, bukan suami. Nah, dipotret di dalam ayat, wa'alal mauludilahu Dan, kewajiban uh, Orang yang terlahirkan dari dirinya anak. Nih bahasanya ayah nih, nggak ngomong uh, abau nggak, tapi wa alal mauludillahu lahir seorang maulud bayi, ya, yang bayi itu disandarkan kepadanya, kepada siapa bapak atau ayahnya. Inilah kenapa nasab itu nyambungnya ke ayah bukan seibu. Si iya, karena anak itu pasti disandarkan atau dimasdarkan diidzovahkan kepada ayahnya nasabnya dan ke atas ayah kakek ya ke atas itulah nasab ya, jadi ada walidat yang fungsinya untuk menyusui kemudian ayah yang punya kewajiban karena anaknya sudah lahir ada yang telah menyelamatkan nasabnya ya maka punya kewajiban menafkahi si ibu bayi. Tadi pembahasannya apa cerai kan? Kemudian lahir bayi. Lah kalau lahir bayi kan e, si ayah selaku kepala keluarga itu berhak menyusukan anaknya ini ke ibunya asli yaitu ibu rahim, ibu kandung. Lah karena E, dimintakan susu darinya maka si ayah wajib untuk memberikan nafkah yaitu memberikan gaji, upah dan juga kiswah pakaian artinya sandang dan pangannya e, harus dicukupi nah, si ibu ini atau si mantan istri ini nantinya boleh memilih kalau upahnya e, masuk e, dirinya e, silahkan untuk ngambil bayi yang tak lain adalah anaknya sendiri. Tapi kalau nggak mau, ya karena mungkin pengen yang lebih banyak, umpamanya saya mau upah standarnya 2 juta, si suami atau si ayah bayi bilang oke okay lah. Nah, tapi terkadang uh, si ibu bayi minta, saya minta sebulannya 10 juta. Maka sang ayah nggak mampu, nggak bisa. Maka sang ayah berhak mencari ibu susuan yang lain. Ini dibolehkan di dalam syariat oleh karenanya di ayat berikutnya kenapa ayah disebut wala ma'luudul lahu dihi jadi ketika uh, ap, apa istilahnya uh, dildilan itu jangan sampai si ibu mendapatkan madharat dan sang ayah juga dapat madharat. apa madharatnya? ketika si ibu siap dan sanggup menyusui anaknya dari mantan suaminya tapi nggak dikasih upah nggak dicukupi sandangnya bahkan malah dipaksa-paksa ya dua tahun wa, e, secara sempurna minta lebih lagi ya jangan cuma dua tahun dan seterusnya sehingga ada maldorot pada diri sang ibu atau sebaliknya sang ayah jangan mendapatkan maldorot apa contohnya si ibu memberikan Uh, apa tawaran upah yang sangat tinggi yang jelas sang ayah itu nggak mampu untuk mencukupinya jadi harus interaksinya uh, dilandasi bil ma'ruf sesuai dengan orfnya jadi ini kiranya yang terkait dengan uh, ayat 233 pembahasan ayah ayah yang pertama merupakan kewajiban maka didahului dengan alam uh, yang kedua memang Asal adanya interaktif. Ayah jangan dapat mentorot, ibu juga da uh, jangan dapat mentorot. Demikian, wallahuaklam biswa. Uh, semoga uh, bisa menggambangkan dan juga memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.